Seyogianya acara akikah untuk Amora akan digelar bersamaan dengan ulang tahun Ibunda Kade Rahma Widadiningsih. Namun sayang, Ibunda Kade harus masuk rumah sakit menjelang ulang tahunnya yang jatuh tanggal 10 Oktober. Karena itu, ulang tahun Rahma Widadiningsih yang seyogianya akan dilaksanakan kemarin dipercepat sesuai hari lahirnya. Namun hal itu tidak mengurangi keceriaan akikah Amora. Rahma Widadiningsih kemarin justru terlihat ceria. Yunisyara, kakak Kade, melihat satu keajaiban di acara akikah Amora. Ibundanya bisa tertawa girang dan bersemangat bicara. Padahal biasanya, wanita lanjut usia ini lebih banyak diam dan terlihat murung. Alhamdulillah, karena memang rencananya juga bareng ulang tahunan. Tapi mama, kemarin perawatan dulu, jadi alhamdulillah lah udah bisa kumpul lagi ya. Nangis. Nah, emang keluarga ini Yuyu nangis. Iya, kan kemarin tanggal 10 mama ulang tahun. Terus udah gitu si Yanti tanggal 15 memang mau bikin kekahan Amora gitu. Saya ini seumur-umur gak pernah ambil job di tanggal 15, tanggal 10 gitu. Ternyata pas mama tanggal 10 itu, pas di rumah sakit, terus ya udahlah sekalian di acaranya Yanti. Dan mama ternyata pas bisa duduknya gini ketawanya di tanggal 15-nya yang Amora. Bukan hanya karena sang ibu menunjukkan kemajuan yang pesat di acara akikah yang membuat Kade terlihat begitu bahagia. Tapi karena saudara-saudaranya juga menunjukkan perhatian yang luar biasa. Sehari sebelum acara akikah berlangsung, mereka sudah datang ikut mempersiapkan perlengkapan prosesi akikah. Tante Tante saya dari Surabaya, Putri Sari. Pupu sekarang, nikah sama pupu saya. Gimana-gimana gadis-gadis lagi ya? Oh, saya yang datang duluan. Ngurusin mama dulu. Ngurusin mama kan belum bisa ke belakang-belakang kemarin. Jadi beresin mama ke belakang dulu. Terus apa namanya, seger ya, pas-pas mama seger-seger awalnya itu di tanggal 10 gitu. Terus di, karena saya siang pergi ke Pontianak, udah pesan sama Yanti untuk bikin nasi kuning gitu. Ternyata adik-adiknya, kakaknya pada datang. Selain sanak saudara dan kerabat Kade, terlihat juga Usi Andika di acara akikah Amora. Usi hadir bersama kekasihnya Andika Pratama. Suasana ini mungkin yang membuat Rahma Widadiningsih Ibunda Kade tambah bersemangat. Ia terlihat tertawa tergelak-gelak seusai menyalami Usi dan Andika serta tamu-tamu lainnya. Lehernya yang susah digerakkan, nekat ia gerakan demi hari yang membahagiakan ini. Tadi itu ganti gue, mam, dia bilang tadi bahasa Jawa kini itu, mama, nama nengoknya susah gitu, karena nggak harus nengok, tapi nggak enak ya, butuh ketok. Kalau saya, adanya apa? Apa? Adanya kayak nyamuk itu ketawa. Rahasia ya, rahasia. Punya anak, aku Mayanti seneng apa enggak? Sehat. Seneng apa enggak sehat? Sehat. Maksudnya seneng ya, yang keluar sehat. Dia pengen kita sehat terus. Yunisyara dan saudara-saudara Kade lainnya memang hadir di acara akikah, termasuk Aurel, putri sulung Kade. Namun sayang, Aurel tidak datang bersama Azriel.
Kemanakah Azriel? Apakah ia sengaja tidak mau menghadiri acara akikah adik tirinya? Hingga acara usai, Aurel terlihat gelisah karena Azriel tak datang. Rupanya sejak seminggu lalu Azriel harus mengikuti pendalaman materi di sekolahnya. Hingga acara akikah usai digelar, kegiatan Azriel belum usai. Meskipun Azriel tidak datang, tidak mengurangi kebahagiaan ibunya. Karena selama acara akikah berlangsung, Kade merasa puas melihat Aurel sangat menyayangi Amora adik tirinya. Semoga kasih sayang yang ditunjukkan Aurel ini mampu menyatukan lagi keluarga Anang dan keluarga Kade seperti dulu, walaupun masing-masing sudah menempuh jalannya sendiri. Enggak apa-apa, itu lagi udah masang. Kak, kamu tuh diberanjak-beranjak. Ayo. Pergi. Ya mana, lama banget sih, Mas. Ya kan anak lagi pendalaman materi. Abal banget sih dia tuh pakai ini. Tiga minggu pendalaman materi emang nggak ikut. Beri makan buyu. Cuman anaknya kan ada pendalaman materi. Tahu materi cinta. Materi cinta. Tidak kalah meriah.